Kita kalau nak kira strategi, kalau kita lihat di lima ikhtiar yang dilancarkan ataupun yang kita kemukakan untuk apa untuk kita tawarkan kepada pengundi, khususnya pengundi 18 ni ataupun pengundi muda ni, banyak perkara yang kita minta mereka supaya teliti dengan baik. Antaranya tawaran-tawaran kita untuk apa, untuk mengangkat orang muda, khususnya orang muda Johor ni, ke satu tahap yang lebih baik, maksudnya dari segi pendidikannya, akses kepada pendidikan, akses kepada perumahan khususnya, bagaimana kita cuba perbadankan unit perumahan menjadi satu perbadanan perumahan. Oleh itu kita dapat bantu golongan bilion ini secara terus dan secara skala ataupun dengan skala yang lebih besar. Dan perkara-perkara ini juga yang pernah kita ataupun yang telah kita lakukan selama ini pun, kita memang dah wujudkan Dewan Muda Johor, satu platform untuk orang muda meluahkan ataupun memberi pandangan, memberikan idea untuk pembangunan negeri Johor atau negara khususnya. Dan daripada itu, kebanyakannya perkara-perkara mereka bangkitkan, kita bawa ke Dewan Negeri untuk dibahaskan, dan ada antaranya menjadi dasar yang menjadi apa, apa tulang belakang ataupun menjadi rangka untuk pembangunan orang belia itu sendiri ataupun orang muda Johor itu sendiri. Kita akan perbanyakkan program-program untuk bertemu dengan seberapa ramai pengundi, dan kita tahu yang akhirnya nanti pengundi-pengundi ini akan memilih apa, satu aspirasi ataupun tawaran-tawaran yang lebih baik. Dan saya rasa pengundi-pengundi sedar apa yang berlaku selama ini selepas 2018. Bagaimana apa janji-janji palsu ataupun perkara-perkara yang tidak mungkin dapat dilakukan. Saya rasa mereka pada kali ini lebih matang. Walaupun masih berumur 18, masih apa, masih muda lagi, ataupun mereka yang menginjak umur 20-20-an, saya rasa mereka dapat memberi sokongan kepada kita, kepada Barisan Nasional. Begitu juga dengan kaum-kaum lain, kaum Cina, India khususnya. Melihat kepada apa, ekonomi yang semakin yang tidak baik pasca pemerintahan Pakatan Harapan khususnya, saya rasa mereka dapat apa, memberi kami ataupun Barisan Nasional peluang untuk mewujudkan satu kerajaan yang lebih stabil, yang lebih baik, untuk memastikan bahawa ekonomi itu ataupun negeri Johor ini meningkat ataupun menjadikan satu apa, menawarkan satu perkara yang lebih padu untuk menjadikan negara ini ataupun negeri ini memberi kesejahteraan khususnya kepada rakyat negeri Johor. Cabaran saya rasa apapun yang kita lakukan ada cabaran ataupun ada perkara-perkara yang kita kena harungi. Tapi alhamdulillah pada saya khususnya di panti ini, panti Parlimen Tenggara yang kita berada sekarang ni, kita rasa kita sudah memberikan perkhidmatan terbaik melalui kepimpinan Barisan Nasional saya ataupun pemimpin-pemimpin sebelum saya, dan saya yakin penduduk-penduduk khususnya dari panti ini akan terus memberi sokongan kepada kami lah, untuk kami menyumbang kursi untuk bagi Barisan Nasional Negeri Dato' Hasni diangkat sebagai Amat Mohon Menteri Besar semula, dan Barisan Nasional untuk satu kerajaan yang stabil demi masa depan.